ini ikan sotong ya, yang terdampar. Nih, ya, masih segar ya. Oh, masih ada teman-teman. Ini yang rawannya yang ini, yang kecilnya ya. Ya. Ikan laut. Ini hidup ya. Oh, apa ini? Wah, keluar. Ya. Perutnya teman-teman. Nah, ini. Harum. Kita lihat. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Heri Adipati. Hari ini saya berada di Pantai Namalatu ya. Saya bersama anak saya Abijar ya. Saya akan mencoba mencari makanan di sini ya, di Pantai Namalatu. Kebetulan ini laut lagi surut teman-teman. Ya, ini surut tapi menuju ke pasang ya teman-teman. Begitu terus video saya teman-teman. Mari bisa kita lihat ini kayak taman laut ya ini. Ini seperti rumput nih tumbuhannya. Ini tumbuh ya. Ini elastis. Lihat ya. Ini masih hidup ya. Ini jangan sampai terganggu ya. Karena ini ikan-ikan dia berenang di sini ya. Ini seperti ikan-ikan biru ini. Bisa kita lihat teman-teman. Ini masih bagus ya. Abi cepet ini. Ada ikan ikan tato nih. Ikan tato sebelah sana. Ini sangat bagus ya teman-teman. Betul ini menuju pasang. Oke, teman-teman, siapa tahu dapat ikan kah apa? Ini susah ya kalau ada. Baik teman-teman, saya cuman bercanda saja nih, karena untuk keberadaan karang-karang ini ya, atau ikan-ikan ini adalah untuk ekosistem ya, untuk menjaga terumbu karang, untuk pertumbuhan ikan-ikan lain ya, kita harus menjaga ya, untuk ekosistem, untuk kehidupan di laut ini ya teman-teman. Ya kalau misalkan ada ikan besar, ya nggak apa-apa kita ambil ya, secukupnya saja, karena di sini sangat melimpah ya, di laut sangat melimpah ikan. Oke. Ada cumi nih. Wah, ini cumi terdampar teman-teman. Ini, lihat ya teman-teman. Ini ikan sotong ya, yang terdampar. Ini masih segar ya teman-teman. Nih kelihatan gladus. Nih masih segar. Wow, ini harumnya harum khas ya. Seger, seger. Ini perlu dibakar nih kayaknya. Bi, dapat satu bi. Wow. Bisa kita lihat teman-teman. Ini ya masih segar ya. Kita makan ya. Oke, ini matanya. Wow, sedap teman-teman. Dapat satu. Oke, ini cuacanya hujan ya. Kita alangkah baiknya berteduh dulu ya. Ini kebetulan dapat ikan satu, kita coba bakar ya teman-teman. Oke, mari. Ikannya apa kecil? Wah, ada kelapa nih. Ada kelapa. Ini ada kelapa. Wah. Dapat kelapa lagi teman-teman. Kita apa, masih ada isinya nggak ya? Ini masih ada teman-teman. Kita coba makan. Mari ikut saya. Ada duri babi, lihat ini duri babi, lihat bulu babi ini. Waduh, jangan sampai keinjak ya. Ini rawan. Abi tunggu sini. Nih. Ini teman-teman sangat rawan nih. Ini si ini bulunya ini yang paling tajam nih, seperti jarum. Ini kalau nyengat ke kaki atau tangan, ini sudah jelas pasti bengkak ya, teman-teman.
Ini kita ambil begini caranya ya, yang besarnya ya, nggak apa-apa. Ini seperti landak ya. Wow, masih hidup teman-teman. Nih, ini yang rawannya, yang ini yang kecilnya ya. Nah ini, tertusuk ke ini, dia pasti masuk sini ya. Ini kita balik ya. Ini kalau teman saya, dia belah ya, dia belah, dimakan dalamannya ya. Ini katanya enak ya, tapi saya tidak tahu makan ya, ya tidak berani juga ya, karena ini juga masih kecil, ini dagingnya juga mungkin kecil ya teman-teman. Ini sangat rapuh ya, nih ya, bisa kita lihat nih, rapuh sekali ya. Tapi bagian ini yang tajam, ini juga sama, sangat sangat rapuh juga. Abi, nih. Berani gak? Berani. Lepas atau ambil? Jangan ambil. Lepas, lepas aja. Jangan. Oh iya jangan ya. Enggak boleh. Oke. Enggak. Iya. Hati jangan ambil. Hati jangan ambil. Oke teman-teman, kita lepas saja ya. Kata anak saya juga suruh dilepas ya, karena saya juga tidak tahu makan. Jadi langkah baiknya kita lepas saja ya. Oke, kita lepas teman-teman. Ini aja ya. Iya. Oke, aman. Bintang laut, dari nih. Ayo, kasih. Bi, ada bintang laut, Bi. Nih. Walah. Apa satu, teman-teman? Nih. Ya. Bintang laut. Nah, teman-teman. Ini banyak sekali nih. Ini nih, paling besar nih. Habis ini. Hai. Hah. Ini jenis cacing apa? Kurang tahu juga nih. Nah ini, depannya ada juga nih. Ini nih. Iya. Ini bisa kita lihat. Ini tangannya ya. Oh. Tentakel semua ya. Nah, ini ada tentakelnya nih. Ini hidup ya. Oh. Ini jenis bintang laut ya. Dia malah masuk ke dalam. Pipis. Pipis, Bi. Ini cacing, teman-teman. Nih. Enggak tahu cacing apa ini. Dalam, wah, keluar, masuk semua ya. Kita lihat, kita ganggu, masuk semua nih. Nih, dia kita gali ya teman-teman. Kita akan coba gali. Ya, jenis apa ya? Abi, Wah, dapat satu nih teman-teman. Dia bersembunyi di bawah ya. Ini bintang laut. Ya, bintang laut jenis ular ya teman-teman. Ini jenis ularnya teman-teman. Kita lanjut ya, kita akan bakar sotong ya, ikan sotong dengan kita makan kelapa. Oke teman-teman, sama anak saya Abijat. Oke. Baik teman-teman, ini sotong yang sudah dibersihkan ya tadi, dapat dari laut langsung ya teman-teman. Ini kita akan tusuk langsung ya, kita akan bakar ya, kita akan bakar. Tadi saya sudah dapat ini ya, banyak ketangnya teman-teman. Oke, kita lihat ya, kita langsung tusuk aja ya teman-teman. Lihat kamera ke bawah aja. Kita akan tusuk teman-teman. Ini kurang tajam ya. Wow, wah. Nih ya. Ini sampai ke ujung ya, sampai ke mata ya teman-teman. Wah,
Wah, nah ini. Ini mulutnya teman-teman. Nah ini. Jangan sampai nanti kita kena gigitan ininya ya. Yang ini, yang rawan ini gigitannya. Yang tengah ya, di sini ya. Mulutnya ya teman-teman. Oke, kita akan bakar pakai kompor gas ya. Kebetulan saya sama istri saya juga bawa kompor ya. Kita akan coba. Kita akan bakar langsung pakai kompor ya. Apinya kurang besar. Besar dulu ya. Ini tentakelnya lilitin. Biar nggak nempel ke kompor. Oke. Oh. Harum. Harum teman-teman. Wow, bisa kita lihat teman-teman. Ya. Ini kita guling ya. Ini namanya cumi guling, teman-teman. Wow. Ini terlalu ini ya, teman-teman. Terlalu besar sih apinya. Terlalu besar apinya. Kasih kecil aja. Biar stabil ya. Sudah mulai harum, teman-teman. Wow. Waduh. Abi suka nggak cumi, Bi? Suka. Oke, kita makan, Bi. Kalau cumi enak, kalau enak juga. Oh, begitu. Harum. Harum, nyo. Kata Dede Inon. Kita guling, teman-teman. Cumi guling, cumi guling. Wow, sedap. Ini ya bagian ini, tentakelnya. Ini tintanya sampai keluar ya teman-teman nih, tinta hitamnya nih sampai keluar. Ini ya. Nah. Ini bukan kecap tapi tinta ya teman-teman, hitam nih. Tintanya ya. Oke teman-teman, sudah matang nih kayaknya ya. Ini udah kelihatan ya. Wow, dagingnya saya lihat dulu ya teman-teman. Ini sudah kelihatan teman-teman. Wow, sudah matang ya. Kita matikan dulu kompornya ya teman-teman. Matikan dulu. Oke. Sudah datang. Kami sudah datang. Kita bingung. Oke teman-teman, ini sudah matang ya. Abi mau nggak? Nggak. Ah, masa nggak mau? Ini enak loh. Enggak enak ya. Loh, gosong. Coba lihat, anak saya nggak mau teman-teman. Seperti ini, seperti saya teman-teman. Ini, wow. Ini ada tinta hitamnya ya teman-teman. Ini tinta hitamnya. Kita lihat. Ini. Ya. Harum. Harum sekali. Panas. Panas ya, teman-teman. Nih. Kita lihat. Si segar ya. Panas. Abi mau enggak? Enggak. Enggak terus. Kita akan harum bakar ikan. Sampai keluar. Panas enggak? Aduh. Jangan sampai keluar. Kita akan coba dulu, teman-teman. Allahu Akbar, enak sekali teman-teman. Ini ya. Mantap. Ini kayaknya buat kamera go ya. Boleh kamera go. Tapi saya coba. Pengen dagingnya. Gak mau kepalanya. Nah. Enak. Enak sekali teman-teman. Coba, coba, coba. Abi mau? Enggak. Asin ya? Enggak mau. Asin? Ada nggak dikasih garam? Enak sekali teman-teman. Enak? Juga Abi asin.
enak. Jadi mau? Buat itu. Ini buat kamera go ya. Nih. Nih. Wow. Enggak plastiknya teman-teman. Jadi bentuknya seperti daun kayak plastik ya teman-teman nih ya. Sudah bisa dimakan ya, buang saja. Satu lagi teman-teman, kita akan belah kelapa ya satu lagi. Nih. Batu. Kita lihat ini aja. Cari batu aja teman-teman. Aku mau. Kita lihat ini cari benda tajam ya, akan lebih dekat lagi. Oke teman-teman, sudah kelihatan banyak pelahan ya. Ini gampang saja ya teman-teman, kalau udah seperti ini mudah ya, kita langsung kupas kulitnya ya. Teman-teman berhasil, kita akan minum airnya, mantap. Wow. Hey. Allahu Akbar, segar. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, itu aja dari Heri Adipati, terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.